눈 위에 서라면 난 스펠도 깊을 적 해수가 있어 있어. 눈 위에 서라면 난 가봐도 강한 적 해수가 있어 있어. 테 카타카타 이루어지지 않은 구석에서 비울 수 없는 끝이 키워서. I'm so sick of this figuring. I'm so sorry but it's figuring. 눈 위에 서라면 난 스플 더 깊을 적 해수가 있어 있어. 눈 위에 서라면 난 아파도 강한 척 해수가 있어 있어. 사랑이 사랑 나는 좋아하며 갈기 내 모든 요정들은 다 숨겨질기. 이뤄지지 않은 구석에서 비울 수 없는 끝이 키워서. Love you so bad, love you so bad. 너 위해 예쁜 꽃은 슬피 좋네. Love you so mad, love you so mad. 날 지워 너의 인형이 되려 해. Kita akan obrak-abrik rumahnya bos M18 ya. Jadi kita berada di rumah bosnya ini M18, yang dimana kita berada di kamar pertama dulu langsung ya. Ini kamarnya buat tim Randy, Wahyu Abadi, juga Imam Siboy. Tidurnya di sini ya guys ya. Rapi, desainnya minimalis, eksotis ya. Terus lanjut ke ruang tamu. Ini ruang tamunya ini. Ruang tamunya desainnya segi empat ya. Segi empat, 3G 3 dimensi wallpapernya. Atapnya juga nice ya. Terus kita akan masuk. Ini pialanya, kemarin piala yang di Bandung Auto Fest ada 4 ya. Ini tuh dump low truck, berarti kalau bahasanya dump low truck itu low itu apa? Panjang ya, dump low truck ini satu. Terus yang kedua ini ada trofi lagi, perfectionist truck dapat 2. Terus satu lagi best retro truck ya. Terus satu lagi trofi ya. Ini ada best showstopper. Jadi kalau rumah memang kalau ada trofi atau lukisannya itu kesannya lain ya. Jadi bagus pun rumah, mewah pun rumahnya, istimewa pun rumahnya, kalau nggak ada lukisan sama pialanya kesannya biasa. Jadi orang tamu duduk paling diem, duduk lihat kursinya, dindingnya, atapnya, kacanya, langsirnya, cuma itu karena nggak ada kelebihannya. Tapi kalau ketika rumah sudah ada lukisan ataupun karya seperti yang dihasilkan itu lain ceritanya, pasti akan ada nilai plus. Juga seperti akuarium ya, ini bukan akuarius latihan nyetir, akuarium ini tanpa ada ikan Mas Sony, Mas Koki ya, sama apa itu kan hiu ya, sama lumba-lumba pokoknya. Terus ini ruang santai tengahnya. Nah, ini ruang santai tengahnya bos M18 ya. Kita sudah permios izin untuk mereview dalamnya, juga banyak HP-nya. Ini ada 1, 2, 3, ini curi saja bawa pulang. Terus desain minimalis untuk speaker aktifnya ya, sudah selole. Ini pintu tengahnya, juga dapurnya.
Ini tempat untuk apa ini? Macan ya. Nah, ini namanya macan, kalau bahasa Indonesia itu macan. Macan. Dapurnya juga nyentrik ya. Terusnya, ada bannya ini, bantril. Ini bantril ini apa ini mereknya ini? Senang bantril ini. Terusnya. Godzilla SK51 ya, sama knalpotnya. Ruang kamar mandi, mesin cuci. Kulkas juga ada di sini. Dan ini adalah ruangan depan ke tengah ke kamar. Kalau kamar bosnya nggak boleh dong, privasi ya. Terus samping buat sholat. Ini buat sholat. Allahu Akbar. Ini buat sholat. Terus ini tempat santai pinggir ya. Jadi kita sudah review semua yang ada di sini ya, sampai atas-atasnya no. Jadi biar beda dengan yang lain. Oke. Sekian untuk info vlog rumahnya Bos M18 di Jawa Barat ya. Aku lupa itu sama Ciamis sama Cimahi itu, kadang salah ngomong daripada salah ya. Never let you go, I lapor ini lagi sama om-om ganteng tuh. Hit me like a drug and I can't stop it. Feel me like a glove and I can't knock it. I ain't even lying. If my love ain't your love, never gonna be nobody's love. Never gonna need nobody's love but yours. If my love ain't your love, never gonna be nobody's love. Never gonna need nobody's touch but yours. If my love ain't your love, then it's nobody's. Only yours, not just anybody. And if you ever leave, then I never gone. If my love ain't your love, then it's nobody's. Only yours, not just anybody's. And if you ever leave, then I'm never gone. Nobody's love. Nobody's love. Nobody's love. Nobody's love.